Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini channel ayo indonesia Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga kalian sehat dan terus semangat ya Oke di konten kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari seorang teman yang ada di kolom komentar Terkait dengan kereta api Dan pertanyaan cukup menarik Nah pertanyaan apakah itu? Simak terus video dari kami Nah, teman kita ini bertanya di kolom komentar. Di sini ada Mas Putra bertanya, "Bang, mau tanya, saya udah pesan tiket dari Stasiun Malang ke Pasar Turi, Surabaya, tapi saya naiknya sehari, eh, saya tapi saya naiknya dari Lawang. Apakah boleh saya naik kereta api Jayabaya?" Makasih jawabannya. Oke, untuk jawabannya berikut, kita kasih penjelasannya. Jadi, begini teman-teman: penjelasannya dari kereta api tentang perbedaan saat kita pesan dari awal, dan juga saat kita naik kereta api, di situ ada perbedaan aturan utamanya seperti ini: selama kita tidak memperpanjang relasi dari tiga tersebut, maka hal itu diperbolehkan, dan juga diperhatikan juga jadwal keberangkatan dari stasiun yang dinaiki teman-teman. Tapi, jika kita memperpanjang relasi dari tiga tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kita simulasikan seperti ini, teman-teman. Ya, sesuai dengan pertanyaan dari Mas Putra. Nah, Mas Putra ini menggunakan kereta api Jayabaya. Jayabaya, ya, Jayabaya ini melayani dari Malang ke Pasar Senen, Jakarta, PP. Ya, kemudian dari Stasiun Pemberhentian ini kita tulis, teman-teman, ya, sebagai simulasi saja. Jaya Baya ini turun dari Malang, terus di sini ada Lawang, kemudian di sini ada Bangil, terus di sini ada Stasiun Sidoarjo, terus di sini Gubeng, lanjut ke Pasar Turi, Surabaya ya, lanjut ke Lamongan, terus di sini Babat, dan lain-lain sepanjang sampai ke Pasar Senen ya banyak banget turunnya. Terus kemudian kita simulasikan seperti ini sesuai dengan pertanyaannya. Nah, Mas Putra ini pesan tiketnya dari Malang ke Pasar Turi Surabaya. Pesan dari Malang ke Pasar Turi Surabaya. Sedangkan Mas Putra ini mau naik dari Lawang. Nah, maka hal seperti ini diperbolehkan karena tidak memperpanjang relasi dari tiket tersebut. Tapi juga harus diperhatikan jadwal keberangkatan dari stasiun Lawang ini ya beda kalau seperti ini kita pesen tiketnya dari Lawang ke Pasar Turi kemudian kita naik dari Malang nah hal ini tidak diperbolehkan karena tidak dilewati dan juga memperpanjang relasi dari tiket tersebut begitu ya jadi untuk pertanyaannya Mas Putra ini diperbolehkan kalau pesan dari awal Malang ke Pasar Turi naik dari Lawang karena tidak memperpanjang relasi dan juga ini dilewati stasiunnya begitu ya dan ini sama juga kasusnya jika kita turun teman-teman. Misalkan ya turun ya. Kita beda, kita pesan tiketnya dari Malang ke Pasar Turi. Kemudian turunnya ke Gubeng. Ataupun turunnya di Sidoarjo. Ah ini diperbolehkan karena tidak memperpanjang relasi dari tiket tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika kita pesan dari Malang sampai ke Pasar Turi. Dan, tapi kita turun di Lamongan ataupun turun di Babat. Wah ini tidak diperbolehkan karena memperpanjang relasi. Nah begitu ya teman-teman semoga informasinya dan semoga paham dan dimengerti bagi teman-teman yang mau naik kereta api. Semoga informasinya bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan informasi seperti ini jangan lupa tekan like dan subscribe jika teman-teman belum subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jika saya ada waktu saya akan menjawabnya. Oke sampai jumpa di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.